sobat Kemecah yang lagi dari Saputra. Jadi aku lagi sama Bian, kita lagi di nasi goreng Mas Sore. Aku tahu nasi goreng ini dari Instagram. Soalnya katanya nasi goreng ini murah banget. Ini lagi sama Bian. Halo, dan katanya juga worth it. Iya. Dan kamu sekarang tahu harganya berapa di sini? Katanya sih 4.000 gitu. Nasi goreng doang. Kalau tambah telur pun 5.000. Tapi gitu guys, ramai banget di sini. Dan tadi waktu awal masih juga bingung ini pesennya gimana. Soalnya semua orang berdiri jadi bingung gitu deh. Sekarang kita lagi nunggu udah pesen. Dan pesennya juga gitu guys. Nah sih, kita buktikan nasi gorengnya enak apa enggak dengan harga cuma 4.000 doang. Tapi gak ngerti kalau harga ntar lebih mahal, aku gak ngerti ya guys. Ntar aku update, oke? Okay? Jadi makanan kita udah dalam. Like this guys. Ya, semoga rasanya enak. Ya. Dengan harga segitu murah, porsinya lumayan. Oke, langsung kita coba. Standar banget. Saya cuma kurang rata ngerti. Jadi beberapa bagian ada yang bumbunya enak, ada beberapa bagian yang enggak ada bumbunya. Itu lumayan, lumayan lah. Lagi sobat miski, sebenarnya ada bulan. Oh, aku deh. Yeah, you're looking at the truth, the money never lie, no, I'm the one, yeah, I'm the one. Jadi tadi menunya gak cuma nasi goreng, tadi ada mie sama ada capcay juga. Tapi aku gak sempat pesen-pesen yang lain, soalnya ribet. Pesen nasi goreng aja, buru ram. Chan. Jadi isinya tadi ada telur, terus ada juga ayam hijau kecil sama ada mie, terus cabai sama cabe. Tuh isinya guys. Lumayan tuh, cuma kurang. Iya, kurang ada bumbunya dikit. Kayak dia ngaduknya kurang rata kayak bilang tadi. She the one that bring him rain, yeah. We go back, remember crisscrossing half skies. You the one that hold me down when. Hey guys, aku udah beli kaos tadi. Tadi nggak sempat buat closing, soalnya buru-buru. Dan aku tadi juga bungkus buat Arinda. Sumpah tadi murah banget. Bagi kalian sobat-sobat miskin, kalau lagi bokek wajib ke situ, sumpah. Enak sih, lumayan. Es teh juga cuma 2.000. Oke, Arinda. Gimana? Tuh dapat segitu 5.000, bayangkan. Lumayan sih, kayak nasi kucing tapi versi nasi goreng. Tapi dia dapat telur. Telurnya berapa? Harganya itu 1.000 ya? 1.000, nasinya 4.000. Dan dia nggak beli cabai dong. Cabainya dikasih 4. Biasanya kan kalau orang jual nasi goreng kan dikasih cuma 2 ya. Kita coba.
Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Lumayan ya. Tadi gue tuh makan kayak waktu di rumah lagi biasanya sih langsung ditetap bumbu-bumbu pelengkap yang lain. Oke guys, thank you udah nonton vlog kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. See you next week, bye. Tempatku yang bakul enggak suka goreng.